Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang saya ucapkan kepada para hadirin sekalian ke program kita malam ini, Campus What The Hack Stress Management Edition. Program ini adalah anjuran Counseling and Career Services Unit dengan kerjasama Pago Peers, Kuliah of Languages and Management Student Society dan Student Union Pago. Saya Ainara Mizan selaku pengacara majlis untuk program malam ini sangat bersyukur kerana telah diberikan nikmat dan rezeki untuk bersama-sama dengan hadirin sekalian bagi mendengar dan belajar tentang topik yang saya kira sangat penting untuk kita sama-sama pelajari, fahami dan praktikan dalam kehidupan seharian kita. Suka untuk saya maklumkan di sini bahawanya pautan kehadiran akan diberikan selepas 30 minit program bermula pada ruangan komen di bawah. Jadi dalam pada masa ini boleh lagi kita ajak orang ramai, kawan-kawan, ahli keluarga untuk sama-sama turut serta pada majlis ilmu kita pada malam ini. Okey? Baiklah, sebelum kita bercakap dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita yang kita adakan pada malam ini, saya ingin menjemput saudara Baihaqi dari Islamic Affairs KLMSS untuk membacakan doa bagi memberkati majlis ilmu pada malam ini. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك خلاق العظيم إنك سميع عليم إنك غفور رحيم إنك رب العرش العظيم إنك بر الجواد الكريم يا الله يتهن كمي Engkau lah yang mempunyai segala kepujian. Engkau lah yang berhak menerima segala kepujian. Engkau lah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkau lah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan engkau segala kebajikan. Kepada engkau lah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim, ya Rahim. Jujurilah rahmat dan rahimu ke atas majlis KLM Peers Stress Management yang diadakan pada malam ini, ya Allah. Berkatilah majlis ini dari awal hingga akhir, ya Allah. Ya fa'un lima yurid. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang mencacat celahkan majlis ini, ya Allah. Daripada segala perkara yang menjadikan kami Berbuat perkara-perkara yang tidak baik kepadamu, ya Allah, dan membuatkan kami berpaling taat daripadamu, ya Allah. Kepadamu jua kami serah ke segala urusan kami, ya Allah. Rabbana hamla min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tazarna fardan wa anta khairul warisin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas doa yang telah dibacakan tadi. Baiklah, topik kita pada malam ini adalah tentang pengurusan tekanan atau juga dikenali sebagai pengurusan stres. Okey, sebagai manusia, pastinya kita tak boleh lari daripada menghadapi masalah yang saban hari akan kita lalui, okey? Jadi kita tak boleh nak kata, oh kita tak nak langsung ada stres, kita nak tolak tepi ataupun kita tak nak hadapi, kita nak tidur je ke, tak boleh. So, apa yang kita lakukan sekarang adalah cuba untuk tambah ilmu pengetahuan supaya kita tahu jika stres ataupun tekanan itu berlaku pada diri kita, apa yang perlu kita lakukan. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput tetamu istimewa kita. Dipersilakan Cik Nur Sofia Ashikin. Assalamualaikum Cik Sofia, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat.
Alhamdulillah. Nampak tak cantik, manis je pakai tudung warna purple-purple sikit. Sesuai sama dengan nama kita, yang warna nama kita hari ini. Macam purple-purple pink-pink sikit. Sejuk-sejuk je hari ini. So sedikit perkongsian lah latar belakang Encik Sofia adalah beliau merupakan seorang pegawai psikologi di Pejabat Kesihatan Daerah Kangar Perlis, dan Encik Sofia mempunyai pengalaman yang meluas dalam mengendalikan pelbagai kes di sana selama beliau berkhidmat di sana. Jadi bagi sesiapa yang mempunyai persoalan ataupun kita kata rasa ingin tahu yang tinggi, yang lebih mendalam tentang tekanan ataupun pengurusan stres ini, boleh nyatakan persoalan ataupun soalan-soalan yang ingin ditanyakan pada ruangan komen. Jadi nanti di hujung program ini kita akan adakan sesi soal jawab, di mana kita akan cuba menjawab setiap satu persoalan yang diberikan. Okay, Cik Sofia ready? Okay, dah ready dah. InsyaAllah. Okay, baiklah kalau macam tu saya serahkan platform ini kepada Cik Sofia untuk kita sama-sama belajar tentang pengurusan stres. Dipersilakan Cik Sofia. Okey, terima kasih kepada puan moderator kita, iaitu Puan Aina Nadia, iaitu merupakan sahabat baik saya lah. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua peserta yang join pada malam ni lah, yang ikut serta live FB YouTube kita pada malam ni. Dan saya nak ucapkan tahniah dan syabas kepada semua peserta yang berjaya ataupun yang sudi luangkan masa, yang kata apa, sudi memberi ruang kepada diri sendiri untuk join pada malam ni. Okey, saya harap semua peserta yang yang join pada malam ni berada dalam keadaan yang sihat lah. Okey, walaupun kita sekarang ni berhadapan dengan situasi yang agak sukar, nak berhadapan dengan COVID, dengan suasana baru, nak menghadapi isu tekanan-tekanan dalam hidup kita, tapi saya harap semua berada dalam keadaan baik sajalah. Okey, so seperti yang Puan moderator kita bagi tahu tadi, okay, saya adalah Cik Sofia, boleh panggil saya Cik Sofia, merupakan pegawai psikologi kaunseling daripada Pejabat Kesihatan Daerah Kangar lah, dan saya asal daripada Perlis. Jadi kalau ada terkeluar bahasa utara tu, harap faham lah kan. Okay, jadi seperti yang ada semua tahu, tajuk kita pada malam ini ialah mengenai pengurusan stres. Jadi disebabkan tajuk kita tu tentang pengurusan stres, saya tak nak lah semua stres-stres mana ni kan. Okay, jadi kita santai-santai je lah. Okay, dan kalau boleh kita ada two-way communication lah. Nanti saya akan tanya soalan dan peserta boleh komen lah dekat ruangan komen tu. Okay, so sebelum kita pergi dengan lebih mendalam tentang tajuk kita pengurusan stres, okay, boleh kita ke next slide? Okey, sebelum kita nak faham lebih mendalam tentang stres ni, tentang pengurusan stres, apa kata kita tengok ni dulu. Okey, apa yang ada dekat slide ni adalah, okey, dia kata anda adalah kunci segala kejayaan untuk kekal sihat. Okey, saya nak anda-anda semua yang menonton live ni, sematkan dalam diri anda ataupun kata pada diri anda, anda ni adalah kunci segala kejayaan untuk kekal sihat. Kenapa stres ni tak sihat ke? Okey, kita nak tahu stres ni sihat ataupun tak sihat, kita akan tahu lebih lanjut. Saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Tapi kita kena tahu kita ni adalah kunci kejayaan untuk kekal sihat. Kenapa? Sebab kita, diri kita ni yang akan menggerakkan diri kita untuk berubah ataupun untuk sihatkan diri kita. Diri kita sendiri, okay? Tak ada orang lain, walaupun datanglah beribu-ribu kawan ataupun beribu-ribu orang sekeliling kita untuk menolong ataupun memberi nasihat, tetapi semua itu bermula dengan diri kita. Diri kita yang boleh menggerakkan, yang boleh usahakan untuk terus kekal sihat. Sebab kita nak sihat ni, bila stres, kita kata tak sihat dari segi emosi ataupun dari segi mental lah. Jadi kalau boleh kita nak sihat secara menyeluruh, okay? Nak sihat secara menyeluruh. Jadi kita bukan kata nak sihat fizikal sahaja, okay? Biasanya kita akan fokus pada sihat fizikal. Bila fizikal ni kita boleh nampak, kalau kata kita luka ataupun kita ada sakit-sakit badan, kita boleh nampak sakit tu, kita boleh jumpa doktor, kita boleh ambil ubat, dan bila sembuh kita boleh tahu. Tapi bila kita ada rasa stres ataupun kita tak sihat dari segi emosi dan mental ni, kita tak nampak, kita susah nak tunjuk kat orang kan. Kadang-kadang kita nampak macam happy kan, macam orang kata happy lah, tak ada masalah pun, nampak okey je. Lepas tu sebenarnya, tapi di dalam tu kita tak okey. Jadi
kita kalau boleh nak kekalkan sihat tu, nak kekal dari segi kesihatan fizikal dan juga kesihatan emosi dan juga mental, supaya kita ni boleh berfungsi dengan baiklah setiap hari, supaya kita pun hubungan dengan ahli keluarga baik, dengan kawan-kawan baik, kita boleh belajar dengan tenang kan. Okey, jadi jom kita ke next slide pula. Okey, saya nak tanya anda semua yang menonton live hari ni, okey, adakah anda stres hari ni? Ha, ada, kalau anda nampak semua ada gambar dua, dua gambar, satu dan dua. Mana satu yang menggambarkan situasi anda sekarang? Anda check tak dalam masa dua minggu ataupun hari ni? Perasan tak? Ada tak rasa stres? Ha, ada perasan tak apa ni? Aku ni, saya ni stres ke? Ha, macam saya ni okey ke? Okey. Kalau boleh, yang menonton live ni boleh komen kan? Mana situasi yang menggambarkan anda sekarang ni? Adakah situasi satu ataupun situasi dua? Nanti saya akan bacalah. Okey. Sedikit stres. Okey. Mana, boleh boleh komen lagi mana situasi anda, penting tau, penting untuk kita check kita ni stres ke tak, supaya kita tahu keadaan kita, keupayaan kita pada waktu tu, supaya bila kita tahu keupayaan kita tu, kita nak menjalankan tugasan harian kita pun ni, kita tahu kemampuan, tahap-tahap kemampuan kita kan. Okay, so bila kita dah tahu stres, kita ada stres ke tak hari ni kan, kita berada dalam situasi satu ataupun dua, kita stres ataupun tak, jom kita ke next slide pula. Okay, kita kan, okay, next slide. Okay, selepas kita dah tahu kita punya stres, ada stres ke tak, kita nilai tahap pula. Okay, nilai tahap stres tak penting untuk kita nilai tahap stres, supaya kita tahu keupayaan diri kita, apa yang kita perlu buat, apa yang kita nak buat bila jadi stres ni kan. Okay, penonton-penonton ataupun peserta-peserta boleh komen dekat bawah ni, mana satu tahap stres anda. Okay, kita ada tahap 1 sampai 5. Satu, tahap stres yang paling rendah lah. Kalau 5, tahap stres yang paling tinggi. Kalau 3 tu tahap sederhana lah, tapi masih lagi orang kata kurang okey. Okey, dekat sini saya tengok ada yang 1.5, ada yang 2, ada yang tahap 3. Okey, ada yang tahap, okey, tahap 3. Okey. Tahap 3 eh. Ramai yang di tahap yang sederhana. Okey. Terima kasih semua yang beri respon. Okey, seterusnya kita ke next slide. Okey. So, kita nak tahulah stres ni apa. Pentinglah, sebab stres ni sebenarnya tak asing lagi dalam hidup kita. Dah sebati dah kan, kita dah selalu dengar lah. Secara sedar ataupun tak sedar ni, kita dah selalu dengar pasal stres ni. Ataupun kita sebut kita ni tertekan ataupun kita tension kan. Bahasa yang kita mudah faham, tension ataupun tertekan. Okey, kita dah sebut-sebut stres ni, kita tahu ke stres tu apa kan? Ha, kita tahu ke apa yang kita maksudkan tu, kenal tak, selari tak dengan kita punya keadaan? Ha, kita kadang-kadang kita dah sebut, stres lah. Tapi nampak okey je, betul ke stres kan? Ha, jadi kita kena faham dulu betul-betul stres tu apa, baru kita boleh relate, boleh relate dengan keadaan kita tu. Okey? Ha, jadi kalau boleh, sebab kita selalu label stres ni kat diri kita kan, setiap hari kalau boleh tu macam buat kerja sikit, stres-stres kan, kita duk label diri kita macam tu kan, walaupun kita tak tahu pun apa yang sebenar. So kita kena faham dulu stres tu macam mana. Okay, stres ni ialah tindak balas fizikal. Fizikal ni tindak balas kat badan lah. Bila kita stres ni akan ada react dekat badan kita, lepas tu emosi, perasaan dan juga mental kepada sebarang perubahan. Sebarang perubahan tu adalah inilah yang berlaku, desakan, tekanan, ancaman atau cabaran yang kita perlu hadapi mengikut kemampuan kita. Jadi bergantung kepada penerimaan kita sebagai individu terhadap satu ancaman. Sebab tu yang bila kita tak mampu nak atasi, maka berlakulah stres tu. Bila ataupun tekanan yang kita lalui itu sangat tinggi, jadi kita tak mampu nak atasi, maka berlakulah stres tu. Jadi stres ni akan menyebabkan kita ni sebagai individu memerlukan keupayaan ataupun kemahiran dan cara untuk mengatasi dia. Okay? Kalau kita tak mampu nak atasi stres ni, maka stres ni akan jadi lebih teruk lah. Sehingga kita ada kebimbangan, kita boleh membawa kepada kemurungan, kita akan jadi burn out. Okay.
Itu maksud stres. So bila dah faham stres, jom kita ke next slide pula. Okay, selepas kita faham stres tu apa, kita kena tahu dulu fakta. Okay, fakta tentang stres. Okay, fakta tentang stres yang peserta anda semua perlu tahu. Okay, yang pertama, stres ni tidak sama untuk semua orang. Kenapa saya kata stres ni tak sama untuk semua orang? Sebab stres ni setiap orang tu berbeza. Okay, kita individu, setiap individu ni berbeza. Jadi setiap individu tu berhadapannya berbeza. Okay, contoh kita kata satu situasi lah saya bagi kan. Okay, satu situasi di mana kita stres dapat assignment banyak. Dekat college kan, kita dapat assignment banyak. Okay, tiba-tiba ada kawan kita yang mengadu, kata kita stres kan. Ha, jadi kita kata macam, elah sikit tu pun nak stres. Walaupun dapat assignment sikit tu pun nak stres. Aku okay je, saya okay je kan. Ha, saya okay je, tak stres pun. Okay, kita tak boleh beranggapan macam tu. Sebab setiap orang, walaupun kita nampak isu dia sama, tapi cara berhadapan tu berbeza. Situasi kita nak berhadapan tu berbeza. Mungkin kita boleh atasi stres tu, boleh hadapi assignment tu, ada assignment yang banyak ataupun assignment yang last minute tu dengan baik. Tetapi mungkin ada individu yang lain tu yang tak mampu nak hadapi situasi tu. Mungkin dia tak tahu cara ataupun dia tak ada keupayaan untuk nak atasi keadaan tu. Okay. Yang kedua, stres ni tidak semestinya tidak baik. Okay, stres ni tak semestinya negatif je kan. Mesti ada juga stres yang positif. Yang ni saya akan terangkan dengan lebih lanjut lah. Tapi kita kena ingat stres ni tidak semestinya tidak baik. Okay, bila ada stres yang baik ni, stres yang baik biasanya dia akan bagi motivation lah dekat kita. Akan buatkan kita lebih macam perform sikit. Okay. Yang ketiga, cara menangani stres tidak sama. Macam saya kata tadi, setiap individu berbeza. Jadi cara menangani stres ni tidak sama ataupun keberkesanan menangani, cara menangani tu berbeza. Tidak sama. Tidak, orang kata keberkesanan tu tak sama. Mungkin cara kita, kalau kita stres, si A ni mungkin bila dia stres dia suka main game. Si B ni mungkin kalau dia stres dia suka jogging. So tak sama. Dia ikut setiap individu tu mana yang dia rasa selesa, itulah cara menangani stres dia. Okay, tidak ada simptom, tidak bermakna tiada stres. Okay. Kadang-kadang kita kena, walaupun tak ada simptom pun boleh jadi stres juga sebab ada individu yang dia lebih suka sembunyi perasaan dia. Dia lebih suka tak menonjol. Dia lebih, bila di hadapan orang ataupun di social media, dia banyak happy, tak tunjuk, dia okay saja, sentiasa positif kan. Jadi kena elak, okay, kena elak dengan keadaan ni. Okay, dan yang terakhir, stres ni berada di mana-mana. Okay, kita boleh ada stres ni dekat mana-mana saja. Dekat rumah, dekat university, dekat mall pun kita boleh ada stres kan. Ha. Kadang-kadang kita pergi kedai, ke jumpa seller tu kan. Ha. So, kat mana-mana pun stres ni boleh berada. Kita boleh ada stres ni. Okay. So, bila tahu tentang faktor stres, okay. So, kita next slide. Okay. So seterusnya kita kena tahu jenis stres. Okay, jenis stres ni ada dua. Kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu distress dan juga eustress. Okay, distress ni adalah stres yang negatif. Okay, stres yang negatif ni adalah stres yang boleh berlaku dalam tempoh yang panjang. Maksudnya bila stres tu berlaku dalam tempoh yang panjang, kita tak cari cara untuk mengatasi dia, maka dia akan jadi stres lah. Bila kita berhadapan dengan situasi yang buruk, terlampau lama, kita tak atasi keadaan tu, maka berlakulah stres lah, dan boleh memberi kesan terhadap kesihatan dan juga masalah psikologi kita lah. Kita akan kurang daya tempuan, kita tak ada keupayaan untuk berhadapan dengan situasi tekanan tu, kita akan jadi letih, tak cepat fokus kan. Okay. So ni adalah stres yang negatif. Okay. Eustress pula adalah stres yang positif. Okay. Stres yang positif ni berlaku dalam masa yang singkat. Okay, biasanya stres yang positif ni walaupun kita dalam keadaan yang kita kerja banyak, tapi kita ada motivation dan kita suka buat benda tu kan. Kita suka berada dalam situasi tu and then dapat kita selesaikan masalah tu dalam masa yang singkat and then selesailah. Ha, jadi stres eustress ni adalah stres yang berfaedah dan memberikan motivasi. Kita mampu berhadapan dan menyesuaikan diri dengan situasi tekanan tu. Okay, ni. So jadi inilah yang saya kata, stres ni ada yang baik, ada yang tak baik. Jadi kita kena tahulah mana yang stres yang baik, yang mana yang tak baik ni. Okay.
Okay, so kita ke next slide. Okay, boleh kenapa anda stres? Okay, peserta-peserta yang join live malam ni tahu tak kenapa anda selalu stres? Okay, boleh tak komen? Kenapa anda stres? Tahu tak punca dia? Okay. Okay, next slide. Okay, kita kena tahu faktor-faktor kenapa kita stres ni ya. Penting untuk kita tahu faktor-faktor ni supaya kita tahu sumbernya daripada mana dan kita nak buat apa kan. Okay, macam mana kita nak atasi tu kan. Okay, jadi faktor-faktor stres ni dia ada dua lah, faktor luaran dan juga faktor dalaman. Okay, kita tengok pada faktor luaran dahulu. Okay, faktor luaran yang pertama ialah perhubungan sosial. Dari segi perhubungan sosial ni, kita kata dengan keluarga, dengan rakan-rakan ataupun dengan orang sekeliling kita lah. Mungkin kita ada broken family ataupun ada family yang divorce ataupun kita bergaduh dengan rakan-rakan kita ataupun dengan orang sekeliling macam jiran ke ataupun orang yang kita kenal lah. Okay, ini adalah perhubungan sosial. Jadi, perhubungan sosial ni boleh menjadi punca kepada stres lah. Okey, bebanan tugas. Okey, bebanan tugas ni mungkin sebagai seorang pelajar biasanya tugasan lah ataupun assignment lah kan. Kita terlampau banyak tugasan dan sekarang ni dalam tempoh yang kita kena belajar online mungkin bebanan tu lagi banyak lah kan sebab kita nak kena berhadapan dengan situasi kelas online kan. Okey, dia situasi yang berbeza. Dua keadaan yang berbeza lah. Jadi bebanan tugas pun merupakan faktor kepada stres. Okey, yang ketiga, kehilangan orang yang tersayang. Okey, kehilangan orang yang tersayang ni saya percaya ramai sangat mungkin dalam kalangan yang join live malam ni yang mungkin kehilangan orang yang tersayang lagi-lagi dalam situasi pandemik sekarang ni lagi orang kata apa, lagi sukarlah untuk kita nak hadapi keadaan bila kita kehilangan orang yang sayang ni disebabkan oleh pandemik. Okey, dan ini merupakan boleh menyebabkan stres juga. Okey, and then yang keempat ialah persekitaran lah dari segi bencana ataupun ancaman penyakit bencana macam banjir, apa ni, tsunami dan sebagainya. Dan ancaman penyakit ni yang kita tengah hadapi sekarang ni adalah ancaman COVID lah. Okay, COVID-19. Kita nak kena hadapi dengan persekitaran yang baru. Kita nak kena belajar norma baharu. Kita kena belajar kelas online. Kita nak keluar kena pakai mask. Kita nak kena jaga penjarakan sosial kan. Ha, tak bebas untuk nak keluar jadi terhad. Duduk rumah, banyak duduk rumah kan. Ha, jadi punca-punca berlakunya stres lah. Okay, masalah sosial. Masalah sosial ni seperti buli, merokok, pukul ataupun penyalahgunaan bahan, okay, ataupun kita kata ketagihan kepada gadget pun masalah sosial juga, okay. Dan yang terakhir, faktor luaran yang boleh menyebabkan faktor-faktor stres ni adalah perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup ni, kita nak sesuaikan diri kita ni dengan situasi baru. Mungkin ada pelajar-pelajar yang baru yang biasa duduk dalam rumah, tiba-tiba nak kena sesuaikan diri masuk ke alam universiti. Okay, jadi kita nak ada perubahan gaya hidup tu. Kita nak atasi. Sebab tu bila kita masuk universiti, awal-awal tu kita ada homesick kan. Kita ada stress sikit. Macam mana kita nak sesuaikan diri dengan keadaan baru. Nak make a connection. Nak berkawan. Nak bersosial kan. Nak ke kelas apa semua tu. Jadi bila kita tak dapat nak berhadapan. Tak boleh nak handle. Maka berlakulah stress. Okay. Kemudian kita ke faktor dalaman pula. Okey, faktor dalaman ni yang pertama ialah meletakkan harapan terlalu tinggi. Okey, bila kita meletakkan harapan yang terlalu tinggi terhadap diri kita ataupun ada family ataupun kawan-kawan yang meletakkan harapan terlalu tinggi kepada kita, bila reality tidak bertemu dengan kita punya expectation. Ha, apa ni? Realiti tak meet dengan expectation kita ataupun seperti yang kita harapkan tu tak berlaku. Jadi bila kita terlalu mengharapkan, letakkan harapan yang tinggi, jadi benda tu tak berlaku, maka kita akan rasa kecewa, kita akan rasa stres, kita tak boleh nak terima. Jadi meletakkan harapan tinggi ni bukan tak boleh. Kita boleh nak meletakkan harapan. Contoh kita target untuk exam kan, untuk dapat pointer berapa kan. Kita boleh letakkan harapan tetapi kita kena bersedia sebarang kemungkinan yang kita akan terima bila kita dah dapat result. Kita nak tahu diri kita ni bersedia tak untuk terima result
apa saja result yang keluar. Okay. So kalau kita dah letakkan harapan tu, kita tak boleh nak terima result exam yang keluar tu, maka kita akan stres lah. Kita akan fikir kenapa kita tak boleh, kita tak pandai ke, kita ada silap kat mana kan. Okay. Seterusnya, self-esteem rendah, harga diri rendah, kita sentiasa rasa diri kita tak bagus, kita sentiasa rasa diri kita tak disayangi, tak dipeduli, tak diberi perhatian kan. Ha, so kita self-esteem rendah. Okey, yang ketiga adalah tidak berupaya untuk kata tidak. Okey, tidak berupaya untuk kata tidak ni adalah bila dalam situasi yang kita rasa diri kita ni tak okey. Ha, kita rasa diri kita ni tak okey sebenarnya, tapi kita duk kata okey, saya okey, saya okey, tak apa, saya okey je, tak tak sedih, tak kecewa kan. Ha, kita tidak berupaya untuk kata tidak dekat perkara tu. Ha, kita menidakkan perasaan kita lah. Ha, sepatutnya bila kita rasa sedih, kita kena akui perasaan kita pada waktu tu. Okey. Yang kelima, kurang kemahiran daya tindak ataupun kita kata coping skill lah. Ha, kita tak tahu cara nak atasi stres tu, maka bila bila kita berhadapan dengan satu situasi yang sukar, jadi kita tak mampu nak berhadapan dan kita tak tahu cara nak buat, cara nak atasi tu, maka berlakulah stres tu. Okey. Dan berfikiran negatif. Okey. Berfikiran negatif. Kita boleh, bukan tak boleh langsung untuk berfikiran negatif. Kita boleh berfikiran negatif, tetapi kita kena minimumkan sebab kita kena banyakkan berfikiran positif berbanding dengan negatif. Okay? Okay. So, kita ke next slide. Okay. Selepas kita dah tahu faktor-faktor yang berlaku pada stres, kita check pula simptom. Okay, jom. Kita yang menonton live malam ni, jom kita check sama-sama simptom stres yang berlaku dekat diri kita lah. Mungkin ada yang perasan ataupun ada yang tak perasan. Oh, ini sebenarnya simptom-simptom yang stres kan yang berlaku dekat diri kita kan. Okey. Ada empat, terbahagi kepada empat. Yang pertama, kita tengok pada simptom stres, iaitu fizikal lah. Okey. Fizikal, ada rasa sembelit. Dalam contoh dalam tempoh 2 minggu macam tiba-tiba ada rasa sembelit, ada jadi sembelit ataupun cirit bilik. Lepas tu ada rasa mual ataupun loya. Pernah tak ada student yang bila nak exam akan rasa mual dan ataupun loya? Mungkin ada ada dalam kalangan anda semua yang pernah merasai situasi tu. Bila bila kita exam, kita push ataupun kita pressurekan diri kita untuk study, kita dah fikir takut tak tak dapat nak jawab exam tu. Ha, so sebab tu ni kita akan rasa mual ataupun loya. Ni adalah simptom fizikal lah. Okay. Ada sakit kepala, ada sakit dada ataupun degupan jantung berdegup laju, sakit bahagian belakang tengkuk. Ha, ni antara simptom-simptom fizikal, anda semua boleh check balik. Ada tak dalam tempoh 2 minggu ataupun dalam hari ni, ada tak rasa macam tu? Ataupun bila hadapi situasi yang sukar ni, pernah tak rasa simptom-simptom yang macam ni? Okay. Kita tengok kepada simptom yang seterusnya, iaitu tingkah laku. Okey, yang pertama, hilang ataupun bertambah selera makan. Okey, bila kita stres, kita boleh hilang ataupun bertambah selera makan. Tapi kita tengok juga dalam tempoh yang mendadak tak. Maksudnya kalau kita jenis yang memang kurang makan ataupun memang yang tak berselera makan tu okeylah, normal lah. Tapi bila kita hilang selera makan ni secara tiba-tiba. Lepas tu dalam tempoh 2 minggu tu memang tak tak lalu nak makan langsung, and then berat badan kita drop, drop yang di luar jangkaan. Contoh dalam masa seminggu turun 10 kg ataupun hilang 10 kg. So itu berat yang kita kata tak munasabah kan, tak munasabah. Ataupun kita bertambah berat badan, kita bertambah selera makan dalam tempoh seminggu 2 minggu tu, berat badan kita mendadak, macam tak logik kan. So kita, itu baru kita kata simptom stres lah. Kalau memang kita hilang selera makan dalam tempoh beberapa hari and then turun 1 kilo macam tu, mungkin okey. Okey, and tu kita kena check betul-betul lah. Okey. Yang kedua, tidur berlebihan ataupun tidak boleh tidur. Bila kita stres ni boleh jadi dua keadaan lah. Ataupun sama ada kita tidur berlebihan ataupun kita tak boleh nak tidur langsung. Tak boleh nak tidur langsung. Malam tak boleh tidur, siang kita tidur kan. Malam kita berjaga, siang kita tidur kan. Okay, suka menyendiri, maksudnya suka menyendiri, tak suka jumpa dengan orang lah. Kita banyak duduk dalam bilik. Kita lebih luangkan masa dekat bilik saja. Okay. Seterusnya, lengahkan kerja. Okay, bila dapat tugasan, kita suka lengahkan. Kita lambat-lambatkan. Okay. Kita
sentiasa bagi alasan. Okey, lepas tu merokok ataupun penyalahgunaan bahan lah. Ni dari segi tingkah laku. Okey, seterusnya kita tengok dari segi simptom kognitif. Kognitif ni adalah pemikiran. Okey, pemikiran. Bila kita stres ni, kita ada rasa bimbang. Kita daya ingatan kita lemah. Okey, kita cepat, kita mudah lupa sebab kita dah jadi kurang tumpuan. Kita hilang fokus lah bila kita stres, kita banyak fikir. Kita jadi lemah, kita jadi kurang tumpuan, daya ingatan kita lemah. Bila dalam kelas tak boleh nak fokus kan, sukar untuk nak buat keputusan. Walaupun perkara kecil, kita sukar untuk nak buat keputusan. Okey, dan ada berfikiran negatif. So bila stres ni, kita akan ada fikiran yang negatif lah. Okey, seterusnya emosi. Okey, emosi ni kita rasa mudah sedih, kita mudah marah ataupun meradang. Mudah marah ataupun meradang ni macam benda sikit-sikit pun kita nak mudah marah, kita nak meradang kan. Lepas tu kita jadi tak penyabar, tak sabar kan, rasa gelisah, rasa diri tak disayangi kan. Ha, tu dari segi emosi. Okey, so bila dah check simptom-simptom stres ni, kita kena macam tadi lah, bila kita check simptom-simptom ni, kita ketahui oh ni adalah simptom-simptom stres, kita kena cari tahu cara untuk nak atasi stres ni. Okey, okey, jom seterusnya kita ke next slide. Okey, bila kita dah tahu faktor stres, bila kita dah tahu tahap stres kita, punca stres kita, kita dah tahu simptom stres kita apa, kita tengok kesan dia. Okey, bila kita stres ni, sebab stres ni jangan ingat stres ni adalah satu perkara yang biasa. Nah, stres ni kalau kita tak dapat nak atasi cara dia, akan jadi lebih teruk, maka dia akan jadi kesan ni lah. Okey, jadi stres ni kita kena ambil serius. Okey, kalau ada kawan kita ataupun ahli keluarga kita, orang yang terdekat kita mengadu dia stres, kita check dulu ada tak simptom-simptom stres tu, apa faktor-faktor stres tu dan apa yang kita boleh suggestkan kepada dia untuk kita bantu dia. Okey, jadi kita tengok kesan yang pertama dari segi fizikal lah. Okey, bila stres, kesan dari segi fizikal, jantung akan berdebar. Okey, jadi sukar bernafas, perut tidak selesa, tekanan darah meningkat. Okey, bila kita stres, badan kita ni akan react. Muscle kat badan kita ni akan tension. Jadi dia akan pressure dekat badan kita. Sebab tu bila kita stres, jantung kita berdebar, kita suka bernafas ataupun kita jadi tegang. Badan kita jadi tegang, kita sakit belakang, kita sakit belakang tengkuk, kita sakit kepala. Sebab bila kita stres, memang dia akan efek kepada fizikal kita. Okey, dia akan bagi pressure dekat kita punya tubuh badan. Okey, seterusnya kita tengok dari segi emosi. Emosi ni bila kita stres, kita akan boleh kesan dia, kita akan ada kebimbangan lah. Kebimbangan, kita rasa sedih, kita rasa kesunyian, kita rasa cemburu, ada lower self-esteem, kita rasa rendah diri kan. Bila kita stres ni macam-macam kita fikir, macam-macam timbul fikiran yang tidak rasional kan. Kita tiba-tiba kita rasa bimbang, kita rasa takut kan. Kita rasa sedih yang sangat-sangat sedih, kita rasa sunyi. Maksudnya tiba-tiba kita macam duduk sembang dengan kawan-kawan, kita rasa macam kosong, kita rasa macam sunyi kan. Okay, seterusnya kita tengok dari segi kesihatan. Okey, bila kita stres ni dia akan efek juga kepada kesihatan. Akan berlaku lah ulcer pada dekat perut ataupun migraine, ada asma ataupun skin rashes. Skin rashes tu kulit kita jadi kering. Okey, dah kering, gatal macam tu. And then back pain. Back pain, sakit belakang lah. Okey, so dia akan efek juga dekat kesihatan. So mungkin ada di antara kita yang ingat stres ni biasa, sebenarnya bila kita tengok kesan-kesan ni, dia akan memberi kesan secara menyeluruh. Fizikal, emosi, kesihatan dan akhir sekali tingkah laku lah. Tingkah laku ni kita jadi susah tidur. Mungkin bila kita tidur kerap terjaga. Bila dah terjaga tu tak boleh nak tidur semula. Ataupun malam tak boleh nak tidur langsung. Siang kita tidur kan. Okay, ataupun bertambah ataupun hilang selera makan lah. Dan dari segi kesan tingkah laku juga, pengasingan diri. Pengasingan diri ni kita isolate lah. Kita tak nak berjumpa dengan orang. Kita lebih banyak buat hal sendiri. Kita duduk dalam bilik, tak nak bercakap dengan ahli keluarga, tak nak keluar bilik, nak dalam bilik je kan. Okay, susah untuk bertenang bila kita macam berhadapan dengan satu situasi itu. Kita susah untuk nak
bertenang, okey, dan bertindak agresif. Ha, bila kita stres pun kita boleh bertindak agresif. Macam bila kita stres, kita nak lepaskan marah tu, kita baling-baling barang ataupun kita pukul orang. Ha, ni pun boleh juga, okey. Okey, so kadang-kadang kesan kepada stres ni dia ambil masa yang lama juga. Okey, stres ni bukan sehari dua. Okey, bukan sehari dua kita boleh berlaku. Okey, saya bagi contoh bila kita simpan stres ni lama. Okey, contoh saya bagi contohlah, kalau anda semua pegang, bayangkan anda semua tengah pegang satu botol air yang penuh berisi air. Kita pegang lama, lama berjam-jam, kita akan sakit dekat bahagian tangan ni dan kita akan sakit dekat bahagian lengan sebab kita lenguh, kita pegang. Okey, macam tu juga kita stres, maksudnya stres ni bukan datang sehari dua, bukan datang daripada satu jam, dua jam macam tu. Mungkin dah lama, dah berhari-hari, dah bertahun-tahun. Jadi kita simpan benda tu, kita simpan lama sangat dalam diri kita ni sebab tu jadi stres, dan bila dah stres tu lama, dia akan berlakulah kesan-kesan tu lah. Jadi kesan tu mungkin ambil masa yang lama lah untuk ada ataupun ambil masa yang singkat. Okay. Okay, so next slide. Okay, macam mana kita nak urus stres ni? Okay, bila kita dah tahu punca stres apa semua tu, kita kena tahu cara untuk mengatasi stres. Ini sangat penting lah untuk kita tahu cara ni. Okay, tapi kena ingat setiap orang cara atasi dia tu berbeza. Okay, lain-lain. Ada yang sesuai, mungkin ada yang tak sesuai. Tapi kita boleh, kita kena try and error. Nak atasi cara stres ni ada banyak. Okay, ataupun kita panggil coping skill lah. Coping skill ni kita kena ada banyak. Mungkin satu coping skill tak cukup. Ataupun ada yang satu coping skill pun dah cukup kan, dah memadai. Okay. So next slide. Okay. Kemahiran daya tindak. Okay, kemahiran daya tindak ni ataupun coping skill lah yang saya kata tadi tu memang sangat-sangat penting. Okay, coping skill ni kita ada by step lah. Ini step yang mudah yang saya kongsikan dengan anda semua pada hari ini. Okay, kita tengok langkah yang pertama lah. Okay, langkah yang pertama kita kena memahami tentang stres dulu. Ha, sebab tu saya kata tadi penting untuk kita kena faham stres sebab kita nak tahu punca stres tu datang daripada mana. Kita kena faham stres tu memberi kesan apa, berlaku dalam tempoh mana. Bila kita dah tahu stres tu, baru kita boleh cari punca ataupun cara jalan penyelesaian nak atasi stres tu. Okay. So kita kena faham dulu. Walaupun kita tak faham stres ni, mungkin kita, contohlah kalau kita ada, saya bagi contoh lain selain daripada stres, kita ada kebimbangan. Okey, kebimbangan tu kita kena faham dulu. Kebimbangan tu macam mana? Begitu jugalah stres. Kita kena faham dulu stres tu macam mana. Betul ke kita dalam situasi stres, and then baru kita boleh cari jalan penyelesaian dia. Okey. Yang kedua, bila kita dah faham tentang stres, kita dah nilai tahap stres kita, kita dah tahu simptom stres kita apa, betul ke kita dalam keadaan stres, kita kena kenal pasti masalah. Kita kenal pasti secara spesifik apa punca ataupun sumber utama lah, sumber utama yang menyebabkan kita stres. Okey. Bila kita dah tahu punca utama untuk kita atasi stres, punca yang menyebabkan kita stres tu, yang ketiga kita kena kenali dan terima perasaan. Okey, pada waktu tu ataupun pada dalam situasi stres tu, apa kita rasa? Kita rasa sedih ke, rasa takut ke, rasa kecewa ke, kita ada rasa marah ke? Nah, kita kena kenali dan terima, akui perasaan kita pada waktu tu. Kita tak boleh tolak tepi. Kita tak boleh denial ataupun kita kata, "Oh, tak, saya okey, saya tak rasa sedih, tak rasa apa." Padahal waktu tu kita rasa, kita tahu kita dalam keadaan yang sedih. Jadi kalau sedih, sedihlah. Kalau marah, marahlah. Kalau takut, takutlah. Kita boleh untuk ada rasa tu. Okey. Yang keempat, kita kembangkan kemahiran tingkah laku. Okey, kemahiran tingkah laku ni bila kita kembangkan sebabnya membantu, membantu untuk kita dapat atasi stres. Okey, antara tingkah laku yang kita boleh kembangkan adalah be assertive ataupun mungkin ada dalam kalangan ataupun kita ni, kita bukanlah jenis yang assertive. Jadi bila nak atasi stres tu, kita kena be assertive. Kita kena belajar learn to say
No, okay. Mungkin dalam bab tugasan assignment kan, pembahagian tugas ataupun dalam kita punya persatuan lah, kita nak buat program ke apa ke. Jadi kita kena be assertive. Kalau kita rasa tak boleh, kita kena learn untuk say no. Tapi pada situasi yang tepat lah, pada perkara yang tepat. Okay, elakkan suka tangguh kerja. Okay, ini kemahiran tingkah laku yang kita kena kembangkan. Kalau kita rasa kita suka tangguhkan kerja, kita kena kembangkan tingkah laku kita daripada suka tangguh kerja, kita elakkan pula daripada suka tangguh kerja. Okay. Lepas tu kita urus masa dengan baik. Kita kena dari segi pengurusan masa, kita kena urus dengan betul-betul. Dengan lebih teliti, lebih terancang. Okay, lepas tu kena ada rational thinking, kena practice goal planning dan juga tingkah laku yang kita kena ada dari segi practice yang seterusnya adalah kita kena dari segi manfaatkan rangkaian sosial. Okay, jadi bila kita dah kembangkan kita punya tingkah laku, kita kena manfaatkan pula rangkaian sosial dengan baik. Okay, kita kena tahu, sangat penting kan, kita kena tahu kita punya sekeliling. Okay, kita punya orang sekeliling kita ni siapa. Okay, kawan kita yang kita boleh percayai, yang lebih dekat dengan kita tu ni siapa. Ahli keluarga yang kita boleh percayai ataupun yang sentiasa support kita ni siapa. Kita penting untuk kita tahu connection ataupun rangkaian sosial yang ada dengan kita ni, supaya kita boleh minta bantuan. Kita boleh kongsi ataupun share kita punya perasaan dengan orang yang terdekat. Okay, kita tahu siapa yang kita boleh percayai ataupun kita boleh minta tolong. Okay. Seterusnya, kekalkan gaya hidup sihat lah. Kekalkan gaya hidup sihat ni macam kita amalkan senaman ringan, kita makan makanan yang seimbang, kita aktif, tak adalah kita setiap duduk kat rumah je kan. Kita keluar-keluar, ambil udara yang fresh. Okay, so kekalkan gaya hidup yang sihat supaya hidup kita ni teratur. Jadual harian kita tu sangat penting lah. Jadi pemakanan, dia segi aktiviti dekat rumah apa semua tu kan. Okay, yang ketujuh, luangkan masa untuk berehat dan berseronok. Beri ruang. Kalau kita ada jadual setiap hari tu, pastikan setiap hari tu ada masa kosong untuk kita luangkan masa untuk me time, untuk diri kita, untuk berehat dan juga seronok. Berseronok tu, kita melakukan aktiviti yang seronok, yang bermakna untuk kita kan. Okay, dan yang kelapan adalah kita refleksi diri. Kita refleksi diri tu, kita lihat balik apa yang kita nak dalam hidup ni, apa yang kita dah lalui dalam kehidupan kita ni, apa yang perlu kita capai dalam tempoh. Contoh, kalau kita sebagai seorang student di UIA, dalam tempoh pembelajaran beberapa siam ni, apa yang kita perlu capai lagi? Apa yang kita tak capai lagi? Apa yang kita perlu buat untuk kita pastikan hidup kita ni, kita dapat berfungsi dengan baik sepanjang tempoh kita belajar tu. Okay. Okay, next slide. Okay. Ni saya kongsikan teknik ABCDE lah. Okay, teknik ABCDE ni pelajar-pelajar semua ataupun yang sedang menonton live ni boleh aplikasikan lah setiap hari. Okay, teknik ABCDE ni sangat mudah. Okay, yang pertama kita kena aware dan acknowledge. Kita kenal pasti perubahan emosi yang berlaku dekat diri kita. Kita kena akui apa tekanan yang kita alami. Okay, contohlah hari ni kita rasa sedih, kita rasa takut, kita rasa kecewa. Kita kena akui, kita kena sebab emosi ni adalah hak kita. Okay, emosi ni adalah hak kita. Tak salah pun untuk kita ada rasa sedih. Okay, tak salah untuk ada rasa sedih, marah, takut, kecewa, apa semua tu. Kita boleh rasa semua tu. Tak semestinya bila kita rasa tu kita lemah. Okay, kita kena rasa benda tu, cuma kita kena kawal supaya tak jadi lebih teruk. Dia tak bagusnya adalah bila kita rasa sedih ataupun marah tu, kita biarkan dia berlarutan sehingga kita tak atasi, sehingga kita akan stres. Jadi kita kena tahu kat sini, kita kena aware dan acknowledge, sentiasa aware dengan keadaan kita, sebab perasaan dan emosi ni kita tak boleh nak tolak tepi. Kita tak boleh nak abaikan dia. Kita kena utamakan dia dan kita kena concern dengan keadaan kita. Kita kena tahulah, kalau rasa sedih, okay, saya sedih. Terima perasaan tu. Terima apa yang kita tengah rasa tu. Okay. Yang kedua adalah B. B ni ada breathe. Okay, breathe ni kita beri, kita bernafas lah. Kita beri masa dekat diri kita untuk
bertenang, cuba relax sebab okey setiap manusia ni ada limit. Kita setiap daripada kita ni individu ni ada limit. Kadang-kadang kita terlampau banyak yang berlaku dalam kehidupan kita sampai kita tak sempat nak step back, kita nak tak sempat nak rehat, tak sempat nak bertenang, nak berfikir, nak hadam apa yang sedang kita lalui ni kan. Okey, kalau rasa tak mampu, stop, kita berhenti, kita beri masa pada diri kita untuk berfikir, untuk bernafas, okey. Kita boleh juga buat teknik pernafasan secara dalam-dalam. Yang ni saya akan ajar di akhir kejap lagi kan. Kalau sempatlah, okey. Dan C ni adalah counting lah, kita buat kiraan untuk memberi ruang pada diri sebab kita nak konsen, nak berada dalam keadaan yang sedar. Kita ambil masa, kita beri pada diri kita untuk bilang, kita counting lah 1 hingga 100 ataupun 1 hingga 10. Okay, lepas tu D ni adalah distance ataupun distract lah. Kita jauhkan diri kita ni daripada sumber masalah. Bukan kita nak denial untuk daripada berhadapan dengan situasi tu, tapi kita nak elak daripada kita ni fokus dekat masalah tu, dan kita kena distract dengan melakukan aktiviti yang bermakna. Okay, bila kita stres, kita akan banyak fikir ataupun kita ada irrational thinking ataupun kita ada berfikiran negatif. Distract ni adalah salah satu cara yang kita boleh lakukan kita untuk tak fokus kepada apa yang kita tengah fikirkan ataupun kita tak nak fokus pada masalah tu. Jadi kita boleh distract dengan buat aktiviti yang bermakna lah, isi masa untuk buat aktiviti. Carilah apa sahaja aktiviti yang kita suka, mesti ada. Setiap orang tu mesti ada aktiviti yang kita suka yang boleh kita lakukan ataupun hobi lah, okay. Dan yang terakhir adalah express. Express ni kita berkongsi dan mendapatkan bantuan profesional lah. Kalau boleh cari, kalau kita cari orang yang kita boleh percaya, orang sekeliling, kalau kawan, ada kawan yang kita boleh berkongsi. Sebab apa saya kata, kalau lebih baik elakkan daripada kita pendam. Okay, bila kita banyak pendam masalah ni, lama-lama kita akan stres ataupun kita akan burn out. Jadi walaupun kita share dengan kawan kita tu, walaupun tak, kawan kita tu tak dapat nak bantu kita untuk selesaikan masalah, tapi sekurang-kurangnya bila kita dapat bercerita, dapat mengurangkan tekanan. Agar bila kita bercerita dapat kurangkan tekanan, agar ada ruang lah untuk kita berfikir nak cari jalan penyelesaian apa yang kita perlu buat. Jadi berkongsi itu perlu, tetapi pada orang yang kita boleh percayai. Kalau kata tak ada orang yang terdekat yang boleh percayai, dapatkanlah bantuan profesional. Okey, bantuan profesional ni banyak. Sekarang ni dah meluas, dekat mana-mana pun boleh. Kalau dekat universiti, boleh cari kaunselor anda lah. Okey, ni tak ada ABCDE yang sangat mudah dan anda boleh aplikasikan lah setiap hari. Okey, next. Okey, ni adalah tip self-care lah. Okay, untuk elakkan stres, kita kena ada self-care juga. Okay, kita penting self-care ni. Saya terangkan secara ringkas sebab saya tengok masa pun mencemburui kita sebab kita pun nak ke Q&A kan. Okay, jadi saya secara ringkas tip self-care ni, yang pertama kita kena berdoa lah, sentiasa berdoa, menjaga hubungan baik dengan Allah, keluarga dan orang sekeliling kita. Kita untuk belajar sangat penting untuk kita buat jadual harian ataupun jadual belajar supaya hidup kita lebih teratur dan kita tak banyak berfikir apa kita akan buat esok, apa kita akan buat esok. Ha, kita tak overthinking. Kita buat jadual harian ni, kita dah tahu, oh, planning kita hari ni yang ini. Okay. Mendapat tidur yang cukup. Pastikan waktu tidur kita tu setiap hari cukup. Okay, beriadah dan bersenam. Okay, pergilah hiking ke, memancing ke, jogging ke. Ataupun kata berkelah ke, mana-mana yang kita boleh beriadah dan bersenam lah. Dan amalkan makanan yang sihat. Okay, self-talk. Okay, self-talk ni anda boleh lakukan setiap hari sebelum tidur. Sebelum pada pukul 10 malam ke ataupun sebelum tidur tu, kita self-talk dengan diri kita. Kita cakap, okay, kita tanya hari ni apa yang kita dah lakukan daripada pagi, bangun subuh sampai dah tidur. Apa yang kita lakukan, apa yang kita rasa hari ni. Okay, kalau hari ni, oh, hari ni rasa sedih. Sedih sebab apa, okay. So, adakan safe talk setiap hari dengan kita. Dan berkongsi dengan seseorang yang anda percayai. Dan yang terakhir adalah elakkan stres lah. Okay. Dan, okay, next slide. Saya rasa ni, okay, next lagi. Kita skip lah, okay. So, yang ini adalah mungkin slide yang terakhir daripada saya. Itu teknik pernafasan lah. Teknik pernafasan ni adalah basic skill ataupun kemahiran asas untuk yang bila kita ada masalah stres, okay.
Teknik pernafasan ni sangat penting. Okey, sangat penting. Jadi teknik pernafasan ni boleh kita lakukan setiap hari ataupun setiap kali kita rasa tak okey. Boleh saja bebas untuk nak lakukan macam mana, lakukan macam mana dan beberapa banyak kali pun ikut ikut keselesaan kita. Dan kita boleh buat teknik pernafasan ni, tarik nafas melalui hidung dan hembus nafas melalui mulut. Okey. Ada boleh juga buat teknik 478. Okey, 478 ni kita tarik nafas 4 saat, kita tahan nafas 7 saat dan kita hembus nafas 8 saat dah. Okey. Kita boleh buat 3 kali secara berulang-ulang. Dan yang set yang keempat tu mungkin kita boleh tarik nafas melalui hidung dan kita hembus nafas juga melalui hidung. Masa kita tarik nafas tu, kita bayangkan kita berada dalam tempat yang tenang, kita bayangkan perkara-perkara yang positif yang datang dalam hidup kita, and then bila kita hembus nafas tu, kita nak hilang, nak buang aura-aura negatif tu. Kita lepaskan apa yang kita rasa. Okay. Nak buat teknik pernafasan ni, anda semua boleh buat dalam keadaan baring ataupun dalam keadaan yang kita baring dalam keadaan bersandar dekat kerusi, kaki lurus. Lepas tu anda semua boleh letak, ambil tangan kanan, letak dekat bahagian dada dekat sini dan tangan kiri dekat bahagian perut, abdomen. Okey, lepas tu pejamkan mata. Ni saya tunjuk sikit lah kan. Ha, contoh. Okey. Kita pejamkan mata, kita tarik nafas. Dan kita tahan nafas dan kita lepas perlahan-lahan lah. Okey, dan saya nak ingatkan, make sure masa kita tarik nafas tu, bahagian abdomen ataupun perut kita ni kembung, kembang ke depan lah. Sebab biasanya kalau teknik yang salah tu, bila kita tarik nafas, ke perut kita akan kempes kan. Jadi teknik yang betul adalah bila kita tarik nafas tu, perut kita akan kembung. Okay. So, saya harap semua dapat lah macam mana nak buat teknik pernafasan ni. Dan saya rasa setakat ni itu saja daripada saya untuk tentang pengurusan stres. Jadi saya serahkan kembali semula kepada ni lah puan moderator kita, Puan Ana Nadia. Okey, baik. Terima kasih banyak Cik Sofia. Saya rasa ya, apa? Melebihi masa ke? Kita masih on time, kita masih on time. Oh, alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Cik Sofia. Saya sambil-sambil dengar perkongsian Cik Sofia tu, saya tengok juga dekat komen kan, komen ruang komen di YouTube memang aktif lah. Kita punya para peserta ni memang sangat aktif. Banyak banyak benda yang mereka kongsikan di situ, yang mana saya boleh petik lah beberapa. Macam ada yang kata pengurusan masa, ada yang kata agak sukar untuk berkongsi masalah dengan orang lain, yang mana ada peserta yang sedar dan tahu tentang keadaan diri sendiri apabila sedang mengalami tekanan. Ada juga yang mungkin tak tahu nak buat apa bila dalam keadaan begitu. Jadi mungkin kita boleh baca beberapa soalan dan kita mohon Cik Sofia untuk berkongsikan jawapan. Boleh? Boleh, boleh, insyaAllah. Okey, kita boleh pilih beberapa soalan. Mungkin kita tengok soalan daripada, okey, daripada Atika Alfani. Dia bertanya macam mana kita nak beritahu orang sekeliling yang kita perlukan masa dan tak nak bercakap lagi buat sementara waktu, sebab kita cuba bagi masa untuk diri sendiri tapi orang sekeliling kurang faham dengan situasi tersebut. Bagaimana Cik Sofia? Okey, untuk menjawab kepada persoalan ni, okey. Sebenarnya bagus apa yang saudari cuba buat. Maksudnya kita cuba untuk explain, kita cuba untuk bagi tahu bahawa kita ni perlukan masa, kita tak bersedia untuk nak berkongsi. Okey, sebenarnya bagus sebab kita dah terangkan. Cumanya untuk kita nak buat orang sekeliling kita ni faham tentang situasi kita tu sangatlah tidak mudah. Okey, jadi kalau orang kata macam mana nak berhadapan dengan situasi ni, macam mana kita nak explain ni, tak apa. Once kita dah explain tu dekat orang sekeliling tu, sebenarnya dah okey. Kita dah bagi tahu kat dia kita perlu masa tu, okey. Cumanya kalau dia tak nak faham juga, itu memang di luar kawalan kita lah, di luar jangkaan kita. Sebab kita tak boleh nak control behavior orang sekeliling kita, kita tak boleh nak control apa yang dia fikirkan, kita tak boleh nak control apa yang dia rasa. Kadang-kadang ialah orang sekeliling kita ni nak cuba nak membantu. Dia cuba nak concern dengan keadaan kita. Dia nak tolong kita kalau boleh. Cuma kita berada dalam keadaan yang tidak bersedia. Kalau boleh tak apalah, keep on macam sentiasa bagi tahu je dekat dia. Kalau dia tak boleh nak faham, itu bukan kawalan kita lah. Dalam kawalan kita ataupun in our control, hanyalah kita punya behavior, kita punya feelings and kita punya thinking. Okay? Saya harap menjawab lah.
Okey, insyaAllah menjawab. Mungkin kita boleh relatekan juga dengan apa yang Cik Sofia kongsikan tadi dengan mempunyai jangkaan ataupun expectation terhadap orang lain. Jadi bila kita harap orang lain untuk mendengar kita dan mereka tak mampu untuk lakukan yang sedemikian, mungkin kita yang akan jadi frust pula dekat situ. Tapi yang penting adalah usaha untuk menyatakan yang bahawasanya kita perlukan masa. Okey? Usaha untuk buat orang faham. Usaha untuk buat orang faham dan bukan berdiam diri semata-mata. Okey, soalan seterusnya daripada saudari Adia Rashid, macam mana saya boleh deal or kurangkan unhealthy coping mechanism bila saya stres? Macam mana ya Cik Sofia? Okey, sebetulnya kita kena tahu dulu yang dimaksudkan dengan kurangnya unhealthy coping mechanism tu apa? Apa yang kita rasa yang itu unhealthy lah. Okey, saya bagi contoh, kalau kita selalu main game, kalau game tu kan dia akan menyebabkan ketagihan. So dia memang unhealthy coping mechanism lah. So bila kita rasa macam benda tu boleh menyebabkan ketagihan, kita kena control, kita kena kawal benda tu ataupun kita kena change. Kalau kita rasa kita rasa tu unhealthy coping mechanism, kita kena ubah lah. Kita kena ubah kepada yang positif ataupun kita cari coping mechanism yang lain. Untuk atasi stres tu, sebab coping mechanism ni ada banyak. Carilah seberapa banyak mana pun coping mechanism yang ada sehingga kita rasa sesuai. Sehingga kita rasa bila kita apply coping mechanism tu, kita stres kita berkurang. Kalau rasa tak tahu juga, mungkin boleh dapatkan bantuan ataupun boleh dapatkan cadangan daripada kawan yang kita selalu share masalah, yang dekat dengan kita ataupun dapatkan bantuan profesional lah. Okay, saya suka bila Cik Sofia sebelum menjawab soalan tu, kita kena define dulu, kita kena maksudkan apa yang kita katakan dengan unhealthy coping mechanism, kerana mungkin apa yang unhealthy bagi kita, healthy bagi orang lain. So sangat penting untuk kita tahu makna-makna perkataan yang kita gunakan ataupun yang kita maksudkan. Okay, mungkin kita boleh pergi ke soalan terakhir, insyaAllah. Okey, boleh. Daripada saudari Nur Syaira Najwa bertanya, saya takut nak berkongsi masalah dengan orang, even family atau kawan-kawan. Trust issue mungkin peristiwa masa lalu. Buatkan saya serik nak share dengan orang yang saya tengah down, stress dan sebagainya. Bagaimana? Okey, sebab adakah saya perlu dapatkan bantuan profesional atau perkara ini hanya saya saja bermasalah? Okey, kalau rasa diri tak mampu untuk nak atasi, rasa memang kita dah sampai tahap yang kita tak boleh nak atasi benda tu, dapatkan bantuan profesional. Okey, jangan segan, jangan malu untuk dapatkan bantuan profesional. Sebab biasanya bila kita nak berkongsi masalah ni, bukan satu perkara yang mudah lah, sebab dia melibatkan trust issue. Tapi bila kita dapatkan bantuan profesional, profesional sendiri, dia orang ada etika kerahsiaan lah. Jadi di situ, apa yang kita kongsikan hanya kita dengan yang profesional sahaja. Jadi kalau tak boleh nak dapatkan trust daripada family ataupun kawan-kawan terdekat, dapatkan bantuan profesional. Okey, sebab tu tadi saya kata berkongsi pada seseorang yang kita boleh percaya. Even satu orang saja, tak perlu banyak. Okey, kalau ada seorang saja yang kita boleh percaya, sebab tak semua masalah kita boleh share dengan orang kan. Mana yang kita boleh share saja. Kalau secara surface pun okey, supaya dapat mengurangkan beban tu walaupun seorang saja. Kalau tak mampu juga, dapatkan bantuan profesional, okey? Baiklah. Terima kasih banyak Cik Sofia. Saya kira sampai situ sahajalah untuk sesi soal jawab kita. Sebenarnya ada lagi beberapa soalan-soalan yang menarik untuk kita kongsikan dan cuba jawab, tetapi masa tak dapat nak membantu. Jadi mungkin Cik Sofia boleh berikan sepatah dua kata untuk tutup sesi kita pada malam ini, dan mungkin boleh kongsikan website-website yang boleh dapatkan bantuan dengan lebih lanjut. Silakan. Okey. So disebabkan oleh masa mencemburui kita untuk nak jawab soalan kan, saya pun nampak juga soalan banyak kat sini kan. Okey, tak apa, nanti mungkin boleh soalan ni mungkin boleh tanya pada kaunselor anda sendiri ataupun nanti boleh PM saya lah kan. Okey. So dekat sini anda boleh dapatkan bantuan dekat mana? Okey, kalau bagi yang asal daripada negeri Perlis, anda semua boleh dapatkan bantuan. Kalau boleh tengok info-info ataupun macam mana nak dapatkan bantuan tu dekat page Facebook Jabatan Kesihatan Negeri Perlis ataupun website Jabatan Kesihatan Negeri Perlis. Dekat website tu ada letakkan link untuk kita buat ujian saringan DAS. Itu ujian kita nak tahu inilah depression, tahap depression, anxiety dan juga stres kita.
boleh click in kat situ. Okay, dan dekat untuk anda semua juga, untuk pengetahuan semua, kalau anda nak dapatkan bantuan profesional, anda boleh ke klinik kesihatan yang berdekatan dengan tempat anda lah. Sebab sekarang ni dekat semua, dekat setiap negeri, dekat setiap klinik kesihatan sudah ada pegawai sekuriti. So boleh dapatkan jawatan, dapatkan perkhidmatan kes kaunseling ni secara percuma ataupun pendaftaran RM1 sajalah. So boleh pergi, cara dia boleh pergi ke klinik kesihatan yang berdekatan and then beritahu untuk berjumpa dengan pegawai perubatan ataupun doktor. Bila masa berjumpa dengan doktor tu, beritahu kat doktor untuk minta di-refer lah, untuk dirujuk kepada pegawai psikologi. And then biasanya doktor akan tanya sikit lah sebab apa nak dirujuk kepada pegawai psikologi. Kita bagi tahu sikit lah kan apa sebab kenapa kita nak dirujuk oleh pegawai psikologi. Dan dapatkan tarikh temu janji. Nanti bila dapat tarikh temu janji, boleh datang sesi kaunseling macam biasalah untuk berjumpa dengan pegawai psikologi. Okay. Ataupun kalau untuk yang ada urgent. Urgent punya isu tengah malam ke apa semua tu, boleh call talian Mercy 24 jam. Talian 24 jam ke 011-6399-6482 lah. 011-6399-6482 ataupun nanti boleh tengok dekat page Jabatan Kesihatan ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Biasanya dia akan letakkan poster talian Mercy ni. Yang tu juga ataupun nanti kalau ada dekat apa-apa boleh tanya saya ni, boleh tanya dekat saya punya ni lah Instagram Sofia Ashikin, okay, SOFEASHKN. Okay, nanti boleh tanya dekat situ lah. Okay, so jadi untuk okay, saya harap semua faham lah dan tahu stres tu apa dan cara nak menangani stres tu macam mana. Dan jangan segan untuk, ataupun jangan malu, jangan takut untuk dapatkan bantuan daripada profesional ataupun untuk dapatkan bantuan daripada orang. Okay, jangan takut untuk akui kita berada dalam keadaan yang stres. Kalau kita rasa kita tak okay, cari cara untuk atasi. Kalau rasa tak boleh nak atasi juga, dapatkan bantuan untuk kita minta bantuan lah. Sebab kita, macam saya bagi tahu tadi, setiap individu ada keupayaan dia masing-masing. And then kalau kita rasa tak mampu, kita perlukan bantuan daripada orang lain untuk bantu kita. Okay, itu saja. Okay, terima kasih banyak. Saya kira sebenarnya banyak sangat maklumat-maklumat baru yang saya pun belajar sebenarnya. Saya sukalah bila Cik Sofia cakap mula-mula tadi, memang kata bahawasanya kita yang bertanggungjawab terhadap kesihatan diri kita, itu yang pertama. Kemudian Cik Sofia juga ada ketengahkan tentang kita kena akui perasaan yang kita lalui, kerana emosi itu adalah hak kita, tidak kira ia adalah perasaan yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, kerana kedua-duanya sama penting bagi kita. Okey, jadi terima kasih banyak kita ucapkan kepada tetamu semua kita, Cik Sofia, kerana berkongsi ilmu yang saya kira sangat bermanfaat untuk kita. Jadi bagi peserta-peserta yang masih lagi berada di sini, jangan lupa untuk isi link kehadiran yang telah dipin di ruangan komen. Dan juga kita tak habis lagi program ni sebenarnya. Hari ini memang kita ada program stress management, tetapi dalam beberapa hari selepas ini akan ada susulan program, iaitu time management. Jadi daripada itu kita nak beri persediaan kepada pelajar-pelajar yang mana kalau di universiti UAS ini, kita akan mulakan semester kita dalam masa lebih kurang 2 minggu macam tu. Jadi ini adalah antara persiapan yang boleh dilakukan. Okey, jadi boleh follow Instagram Counseling and Career Services ini di CCSUIIUM Pago ataupun KLMSS dan juga Student Union. Okey, jadi itu sahaja daripada kami. InsyaAllah semoga berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.